Sesuatu yang besar memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Terlebih lagi bagi mereka yang memang lebih memilih untuk mempunyai sesuatu dengan ukuran yang tidak biasa. Anjing misalnya. Seekor anjing raksasa biasanya membawa sensasi kebahagiaan yang unik bagi pemiliknya. Walaupun memiliki ukuran super, anjing raksasa biasanya lebih setia, berperilaku baik, dan tidak cepat marah. Berikut ini adalah 10 anjing terbesar di dunia yang cocok untuk kamu jadikan penjaga dan teman bermain. Burbul. Anjing jenis burbul ini berasal dari daratan Afrika Selatan dan penampilannya hampir mirip dengan anjing bull mastiff. Nama burbul sendiri diambil dari bahasa Belanda yang artinya anjing peternakan. Burbul merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis anjing lokal yang ada di Afrika dan bull mastiff. Anjing jenis ini sangat hebat sebagai penjaga, tidak terlalu agresif, dan sangat lembut ketika berada di dekat anak-anak. Beratnya mampu mencapai 80 kg. Namun di Denmark, mereka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai peliharaan. Kangal. Kangal merupakan jenis anjing asal Turki yang biasa digunakan sebagai anjing penjaga. Walaupun masuk dalam jenis anjing besar, namun Kangal merupakan anjing yang sangat lincah. Dengan tubuh yang memiliki berat hingga 80 kg dan tinggi 86 cm, Kangal sanggup berlari dengan kecepatan mencapai 50 km per jam. Kangal adalah anjing yang independen, kuat, tenang, dan mudah untuk dilatih. Dengan pelatihan khusus, Kangal bisa menjadi anjing penjaga yang sempurna bagi anak-anak dan tidak agresif bila bertemu dengan orang baru. Newfoundland. Anjing jenis Newfoundland bisa tumbuh antara 70-80 kg. Mereka sangat pandai berenang dan dapat terjun ke dalam air ketika harus menyelamatkan manusia. Newfoundland punya kapasitas paru-paru yang besar, bulu yang tahan air, dan cakar yang lebar sehingga mereka dapat berenang dengan lincah. Oleh karena itulah, anjing ini sering dijadikan sebagai anjing penyelamat di beberapa negara. Bahkan anjing ini bisa menarik 40 orang sekaligus yang tenggelam di dalam air. English Mastiff. Zaman dahulu kala, Mastiff dikenal sebagai anjing penjaga yang setia, terutama menjaga tanah para bangsawan. Selain itu, Mastiff juga dikenal sebagai anjing yang gagah berani di medan pertempuran. Bahkan pada abad ke-19 di Inggris dikenal sebagai anjing aduan. Karena badannya yang sangat besar, anjing ini cocok untuk dijadikan sebagai anjing penjaga. Bahkan, jenis anjing ini pernah tercatat di buku rekor sebagai anjing terberat dengan bobot 156 kg. Greater Swiss Mountain. Anjing ini adalah jenis anjing besar yang dikembangkan di pegunungan Alpen Swiss. Anjing ini sangat kuat dan bertulang keras dengan kekuatan fisik yang besar. Namun, masih cukup gesit untuk melakukan tugas pertanian. Di antara semua anjing gunung Swiss, jenis ini dianggap sebagai yang tertua dan terbesar. Jantan memiliki berat normal antara 60-70 kg, dan tingginya mencapai 72 cm. Greater Swiss Mountain adalah anjing yang periang, cerdas, dan ramah dengan sifat antusias yang kuat terhadap orang dan anak-anak. Tibetan Mastiff. Tibetan Mastiff memiliki tubuh besar, berbulu tebal, dan berperawakan seperti singa. Spesies anjing yang hidup di Asia Tengah ini tergolong langka. Anjing ini memiliki naluri sebagai anjing penjaga. Dahulu, anjing jenis ini biasa digunakan untuk menjaga berbagai properti. Tibetan Mastiff merupakan anjing yang berani, tak kenal takut, tenang, bijaksana, dan sangat setia kepada tuannya. Hewan ini memiliki tinggi 60-80 cm dan berat 64-90 kg. Tetapi beberapa pemilik dari Eropa mengklaim anjing ini dapat memiliki berat hingga 99 kg. Great Dane. Great Dane adalah ras anjing penjaga atau peliharaan yang berasal dari Jerman. Anjing ini dikenal sebagai anjing tertinggi di dunia karena tingginya bisa mencapai 160 cm. Anjing ini memiliki sifat yang sangat baik, kalem, tidak agresif, jarang menggonggong, dan mudah untuk dilatih. Walaupun ukurannya besar, anjing ini tidak membutuhkan tempat pemeliharaan yang besar.
Walau beratnya mencapai 45-90 kg, anjing ini ternyata tidak memiliki banyak energi. Great Pyrenees. Anjing ini berasal dari pegunungan Pyrenees, Prancis di ketinggian 3.400 meter. Beratnya bisa mencapai 60-70 kg. Mereka adalah jenis anjing besar yang digunakan sebagai penjaga ternak dan teman hidup manusia. Great Pyrenees bersifat sangat baik dan lembut, terutama dengan anak-anak. Keunggulan sifatnya adalah ketenangan, kesabaran, dan kesetiaan yang sangat besar kepada keluarga. Saint Bernard. Anjing Saint Bernard adalah tipe anjing yang awalnya ditujukan untuk anjing pekerja dan untuk pertolongan. Anjing ini dapat tumbuh antara 68-120 kg. Saint Bernard dikenal karena kesetiaannya dan toleran terhadap anak-anak dan hewan lainnya, sehingga anjing ini sering dijadikan sebagai anjing keluarga. Saint Bernard juga merupakan anjing penjaga yang baik karena ukurannya yang besar. Caucasian Ovcharka. Caucasian Ovcharka berasal dari wilayah Kaukasia, Eropa Timur, dan Asia Tengah seperti Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Rusia. Anjing ini merupakan anjing yang sangat tangguh, bertubuh besar, dan berotot. Dia juga memiliki bulu tebal yang melindunginya dari cuaca ekstrim dan predator pemburu domba. Anjing ini dapat tumbuh besar hingga mencapai 101 kg. Selain itu, anjing ini mampu membunuh serigala dalam pertarungan 1-1. Maka dari itu, anjing bertubuh jumbo ini memang sering digunakan majikannya untuk berburu beruang atau serigala. Sekian video kita hari ini. Jika kalian punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Pastikan juga untuk klik tombol like dan subscribe channel kita untuk video-video epic selanjutnya. Terima kasih.